Pemerintah kepada warga Kota Surabaya selalu mendukung ya, yaitu satu rajin, dan ketiga bila keluar rumah atau bepergian itu wajib testing. Terima kasih dari Jakarta, saya sudah memakai masker. Kali lagi. Jangan lupa sekali lagi ya. Giat malam hari ini merupakan tindak lanjut dari perintah Ibu Wali Kota yang dimana seluruh Surabaya itu masif ya, seluruh Surabaya masif untuk melaksanakan operasi patuh masker dan operasi physical distancing. Nah, untuk Kecamatan Tambasari kita adakan di hari pertama ini kita adakan di Dukuh Setro di mana pertama kita menyisir jalan dulu, jadi menyisir jalan kita mencari warga yang sengaja tidak menggunakan masker atau tidak memakai masker. Nah, setelah itu ternyata masih juga ada warga yang tidak menggunakan masker. Nah, kita beri sanksi push up, kita beri sanksi menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebagainya. Setelah itu kita menyisir lagi di warung-warung kopi di mana kita melihat ternyata kalau tidak dijaga terus masih ada warga yang tidak menggunakan masker juga. Jadi ini upaya-upaya agar kita tidak kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kalau untuk pasar itu rutin kita laksanakan, dan artinya kalau pasar itu para pedagang-pedagang yang ada di pasar itu sudah banyak yang menggunakan masker. Di pengunjung ada 1-2 orang yang kadang-kadang lupa menggunakan masker. Kadang-kadang mereka beranggapan bahwa cuma sebentar, tapi tetap kita lakukan kegiatan-kegiatan operasi-operasi dalam upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan.